والسلام على سيد الأرواح والعجم وعلى آله وأصحابه يا نبي من علوم والحكم اللهم إني أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حضرًا guru-guru jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap langkah yang paling aula, mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuja, memuji Allah Ilahi Rabbi Dzul Jalali wal Ikram, yang mana alihnya dengan senantiasanya pula memberikan serta mencurahkan berbagai macam corak ragam rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga mana oleh kita mampu untuk selalu mensyukuri bahkan mencicipi dan atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Teriring pula salam-salam salam-salam dari yang bersambung dan yang berdekat, lalu kita alamankan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat, keluarga beliau sekalian. Hadirin, guru-guru jemaah iman asal syurga, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau datang menemui Rasulullah, sehingga mana ketika Abi Dzar Al-Ghifari tiba di hadapan Rasul, beliau menangis sambil memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abi Dzar, "Wahai Abi Dzar, apa yang menyebabkan engkau menangis sehingga air matamu membasahi pipi-pipimu? Ada apa Abi Dzar? Ceritakanlah kepada Muhammad." Akhirnya Abi Dzar Al-Ghifari pun membuka rahasia. "Ya Rasulullah, Ru'lul Badrun hanya satu. Ingin ku ceritakan sesuatu mengenai keadaan diriku. Aku yakin dan aku tahu bahwasannya engkau Rasulullah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ubina doa Nron Muhammad mustajabah. Ubina doa Nron makbul. Terulun kenau cuma satu, ingin engkau duhai Rasul mendoakan aku Abi Dzar Al-Ghifari." Sehingga Rasul bertanya kepada Abi Dzar, "Hai Abi Dzar, doaku yang kamu harapkan daripada Muhammad ini? Ya Rasulullah, sungguh yuhmat salun muda ilun mampulung ibadah sembahyang sunat uro malam truk seribe boh rakaat. Hari ini aku sudah tua ya Rasulullah, maka keinginan lun hadir bertemu denganmu cuma satu, ingin engkau mendoakan Abi Dzar Al-Ghifari ini. Semoga kiranya Allah subhanahu wa ta'ala nepuolong lun bak masa muda, atau minimal nemu doa hai Rasul kelun tenaga lu yang masa muda bena ba'umulu yang tuhajinu kebu lungnu ibadah yuh lagi masa muda. Uronyo ya Rasulullah, jangankan teribe ragaan, tingkat tertuh ragaan meri kagak la'eh karena faktor usia lu katuha. Maka ya Rasulullah, doakanlah aku Abi Dzar Al-Ghifari. Semoga kiranya Allah subhanahu wa ta'ala nepuo tenaga lu bak masa tuha yuh lagi masa muda, ingin lunuk mulale-lale lunuk ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala." Apa jawab Nabi di kala itu? "Wahai Abi Dzar, bukan Allah tidak mampu, bukan Allah tidak kuasa mengembalikan masa mudamu pada masa tuamu. Bukan Allah yang mampu, bukan Allah yang sanggup. Tapi duhai Abi Dzar, itulah hukumnya Allah. Setiap yang hidup pasti mati,
Setiap yang muda pasti akan menjadi tua. Cuma Abisa, ada satu perkara, manakala perkara itu engkau kerjakan, maka pahalamu sama seperti engkau beribadah 1000 rakaat salat sunat. Han mesti wo ba madha muda. Maka bertanyalah duhai Abisa, ya Rasulullah, putra mud yang lumpuput sehingga pahala lun santut lagai 1000 rakaat yuh madha muda lun gereja. Rasul menjawab, duhai Abizar, pat-patna majlis ilmu, pat-pat menteng majlis taklim, pat-patna tempat yang membahas tentang ilmu akhirat, hadirilah. Sebab satu bab yang kau ketahui itu lebih sempurna seperti engkau berpuasa 3 bulan. Satu bab ilmu akhirat yang kau ketahui itu lebih dan sama dengan kau beribadah 1000 rakaat solat sunat. Hadis ini membuktikan, bukan maksudnya Rasulullah giat sabdanya ke Abizar karena Abizar urung berjabut. Bukan. Bersifat umum ingin ditegaskan oleh Rasul bahwa menuntut ilmu untuk bersahubina ibadat itu semua kewajiban kita orang Islam. Sehingga manakala oleh Allah melalui Rasulnya nasabda hadis begini kepada Abizar, kena cerita oleh Rasul bak gedanya umang bahwa minta ilmu agama itu jauh luar biasa pahalanya. Sehingga wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu pengetahuan, la tuqbalu, maka benar bentuk ibadah itu akan sia-sia. Andai kata orang manusia beribadah salat tanpa ilmu, maka salatnya sia-sia. Andai kata mereka berpuasa tanpa ilmu, puasanya sia-sia. Andai kata mereka mengeluarkan zakat tanpa ilmu, maka zakatnya sia-sia. Maka wajar ilmu itu lebih luar biasa daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin hadirat, guru-guru yang kami mulia, malah di dalam kitab Hidayatul Salikin dikutip sebuah hadis dari Syekh Abdul Somad Al-Balemban, talabul ilmi afdalu indallah minas salati wal som wal haji wal jihad. Sungguh menuntut ilmu itu lebih mulia di sisi Allah daripada 4 perkara. Salat sunnah dukna ribai, paling mulia minta ilmi. Puasa sunnah dukna banyak, paling mulia mencari ilmu. Berhaji 10 kali, paling mulia minta ilmi. Berjihad di jalan Allah, tentu yang paling mulia mencari ilmu. Padahal buah perkaranya yang luar biasa pahalanya. Hana mandung manusia itu yang bubut bamput bohnya. Tetapi itu utama. Ada yang paling utama. Di antara sekian yang paling utama, itulah menuntut ilmu. Maka wajar dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamu walladzina la ya'lamu. Katakanlah duhai Muhammad, adakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Bahasa ini Allah tanya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, tulung pegah al-ba'lum. Na sama urung ilmi dengan mereka-mereka yang tidak berilmu. Jangankan bak Nabi ketanya, tungku ketanya oleh Allah. Tingkat bak ketanya umat pun jawabannya jelas bahwa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentulah tidak sama. Sehingga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau lahir 384 Hijriah, wafat 8458 Hijriah. Apa katanya? Faqihu wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Satu orang alim itu lebih sukar digoda oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Andai kata na 1000 orang jemaat ibadah, nyen syaitan lebih sukar digoda tidra orang alim ketimbang 3 orang jemaat ibadah. Inilah kadar kemampuan dan kadar keluar biasaan yang mereka-mereka berilmu. Maka na ulama yang berkata, sungguh buang hajatnya orang berilmu itu lebih baik
dari 1000 kali solatnya orang tidak berilmu. Duh orang malin lebih ke ketimbang teribah ke sembahyang orang hana ilmu. Bahkan karena buang hajat orang berilmu itu sebagaimana mekanisme yang diperintahkan oleh Rasul sesuai dalam bab hadis bagaimana Rasul buang hajat. Mereka-mereka orang yang tahu, orang-orang yang berilmu beramal dengan pengetahuannya mengikuti bagaimana hukum sunnah nabinya. Jauh tentulah berbeda dengan orang-orang yang buang hajat tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu buang hajat ia mengikuti tata cara nabi. Ya Rasulullah watanita malam wasi pertama yang diangkat itu kaki kirinya. Mengangkat satu kaki kiri itu sunnah nabi. Satu mengangkat kaki kiri, satu kebajikan. Satu kebajikan dikali 10. Mana dalilnya? Surah Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa berbuat satu kebajikan, maka balasannya 10. Berakui tabuh kebajikan dikali 10. Karena nyambut nabi. Tegalam tamang berjara berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'i. Dua kebaikan. Ini sunnah nabi. Dua kebajikan dikali 10, 20. Tamang dalam doa tu boleh tiga kebajikan. 3 kali 10, 30. Babila yang laki-laki hendak buang air kecil dia jongkok. 4 kebaikan, 4 kali 10, 40. Pada darah naji dan istibrah berdehang. 5 kali 10, 50. Keluar kaki kanan sunnah nabi. 6 kali 10, 60. Berjara doa. Alhamdulillahillazi adhaba 'anil adza wa 'afani. 7. 7 kali 10, 70. Nyen baru pahala tu eh tu. Nah tak tu eh tiura si malam 10 apa? 70 kali 10, 70. Nah tak tu eh lagi kiwi nabi bau mu 50 tun. 70 kali 50 tun dukna ka pahala. Bisa jadi orang duduk sehingga watak hitung ba'ihumil mahyar. Saat Allah subhanahu wa ta'ala ni buka buku amal, mungkin pahala paling banyak salah satunya pahala doa. Yang golong pahala lagi nabi. Bagaimana Rasul tidur buka dalam kitab Sunan Imam Tirmizi. Beliau lahir 209 Hijriah, wafat 295. Nabi tegalam ne tiupkan kulhu bababah ne pruh bab lepuk jarau. Dia baca surat kul a'udzu rabbin nas, dia hembus ke pelepah tangannya. Kul a'udzu rabbil falak nyepruh, lalu beliau usap di muka tangan kakinya, neih lambung kanannya. Beliau baca surat muluk, beliau baca doa tidur. Andai kata ubena udap tanya tungku tak beramal dan tak beriman, lagi ni yule nabi cukup jai pahala katanya je umat Muhammad. Tapi lagi-lagi karena memang pengetahuan kita sedikit, pemahaman kita nyodangkal akibat malasnya mencari ilmu, pada akhirnya ubena peluang emas terbuang sia-sia. Maka wajar kata peribahasa, hina lam dunia wabhana harta, hina bat Tuhan wabhana ilmi. Gugur bunga karena lain, gugur iman karena nafsu, gugur cinta karena cemburu, gugur derajat tak punya ilmu. Benar wajar kata Sayyidina Ali, al ilmu ya harusuka wal malu taharusuhu. Ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta engkau yang menjaga dia. Iza lam takum min hantuslih fala takun tubabatan tufsid. Apabila engkau tidak bisa menjadi garam yang melezatkan makanan, janganlah sekali-kali engkau menjadi seekor lalat yang menjijikkan akannya makanan. Hadirin hadirat, guru-guru yang kami muliakan, maka hanya satu pesan sebenarnya untuk menjalani konsep hidup di dunia ini, itulah ilmu. Tanpa berilmu, bina ibadah kedanya akan sia-sia di mahkamah Allah nantinya. Berfikirlah dahulu sebelum besoknya Allah tuntut apa yang kita kerjakan. Ubena pun kedanya tungku nyanhan pernah lepas daripada evaluasi Allah.
wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa sungguh manusia itu tidaklah memperoleh kecuali apa yang mereka usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usaha mereka itu akan Allah nampakkan di hadapan mereka. Tumma yujazahu jazaa'al awfa, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sempurna. Dalil surat An-Najm 39:40-41. Semoga kiranya tersadarlah mata hati kita untuk mengetahui bahwasannya ilmu itulah syarat untuk sukses hidup di dunia dan sukses hidup di akhirat. Imam Syafi'i berkata, "Man la yuhibbu ilma fala khaira fi." Barang siapa tidak mencintai ilmu agama, maka sekali-kali tidak adalah kebahagiaan dalam mata hatinya. Cintailah ilmu agama, karena itu modal pangkal untuk sukses hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.